Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Mandi Ujang Project. Di video kali ini Mandi Ujang Project kembali berada di lintasan atau di sekitar lintasan Pantai Karsut. Lebih tepatnya di area pentengan kuda atau pedok kuda ya. Jadi ini video perdana lagi Mandi Ujang Project setelah event kemarin di Karsut Cup 2 2024 Jeneponto ya, yang terselenggarakan. Nah ini kurang lebih sudah 2 minggu setelah event Karsut Cup bergulir. Jadi ini video perdana lagi ya teman-teman. Jadi ini kondisi 2 minggu setelah event ini ya, masih sepi ya, kuda-kuda masih kurang berdatangan. Tadi ini yang baru masuk Mandi Ujang Project liput yaitu Bro Cil dan kawan-kawan ya. Dan ini ada satu ekor lagi yang baru datang ya, dibawa dengan mobil pick up. Jadi Mandi Ujang Project mengajak lagi, yuk ramaikan kembali lintasan pacuan kuda Pantai Karsut Jeneponto ini ya, setiap minggunya, karena sudah mulai aktif kembali setelah event kemarin di Karsut Cup yang menurut Mandi Ujang luar biasa juga ya eventnya, event pembuka awal tahun ya di tahun 2024 ini. Jadi semoga banyak event-event lagi yang bergulir di Jeneponto ya, khususnya dan sekitarnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya ataupun Sulbar ya. Ini joki Alif langsung masuk. Ini kayaknya kuda siapa ya yang ditungganginya, hanya sekedar latihan saja ya sendiri karena masih kurang kuda ya yang hadir di pacuan ini. Mari kita lihat aktivitas latihan di lintasan Pantai Karsut ini ya teman-teman. Jadi latihan kali ini diguyur hujan ya, karena emang musim penghujan yang ada di Kabupaten Jeneponto ini ya. Kita ingin melihat joki Alif ya, ini joki bocil meresahkan ya, salah satu joki terkecil yang ada di Kabupaten Jeneponto ini yang selalu mendapat podium-podium pertama ya. Dan ini aja gate yang dipakai pas Karsut Cup masih ada di dalam sini ya. Jadi ini para teman-teman pecinta kuda pacuan di Jeneponto langsung bergegas memindahkannya ya, karena berisiko untuk kuda-kuda yang mungkin saja dipanjangkan ya. Jadi ini gate yang masih jadi bahan perbincangannya dan jadi kritikan, karena beberapa kali race kemarin di Karsut Cup itu kuda-kuda batal ya. Nah memang gate ini perlu dibenahi ya, apalagi di bagian pintu ya, yang terlalu gampang
terbuka walaupun bukan dari starter gate yang buka ya. Jadi ini untuk calon-calon panitia di event selanjutnya, khususnya yang di car seat ini, semoga dibenahi ya untuk gate-nya sendiri ini, karena terlalu banyak atau sangat merugikan buat peserta ya. Ini banyak sekali kritikan ya didapatkan karena gate ini ya, yang beberapa kali mengalami batal ya, lepas sampai di final sendiri pun batal lagi ya, yang kayak contohnya di final kelas derby 3 tahun 1200 meter ya, jadi problem sendiri. Jadi semoga calon panitia bisa memperhatikan, karena ini hal yang paling utama yang diperhatikan ya, yang gate ini. Rochil baru-baru sudah di stop ya oleh pelatihnya atau groomnya. Juga Rocky Alif tadi latihan. Jadi masih belum ramai ya di lintasan pacuan kuda Pantai Karsut ini. Yang tidak bosan-bosannya lagi, Mandi Ujang Project mengajak agar terus support channel Mandi Ujang Project dengan cara like, comment, dan subscribe, serta share video-video dari Mandi Ujang Project, biar Mandi Ujang Project lebih bersemangat mengupdate seputar kuda, khususnya lagi untuk kuda pacu ya. Kita lanjut video ini hari ini ya. Jadi Mandi Ujang Project mengajak lagi, yuk ramaikan kembali latihan dan duel-duel persahabatan di lintasan pacuan kuda Pantai Karsut ini ya, Kabupaten Jeneponto. Ini kuda Bos Wawang keluar ya, kayaknya ingin latihan juga. Oh, di stop dulu ya. Ini Bos Wawan yang kudanya ikut kemarin itu di kelas 1400 juragan muda ya, sama di kelas 1200 juga juragan muda. Yang pertamanya itu di 1400 dijoki oleh Aco ya, tapi mengalami insiden terjatuh ya. Dan di 1200 dijoki oleh Askar ya, kalau nggak salah namanya. Dan masih belum beruntung juga ya merasakan podium. Ini kuda yang dimiliki Bos Wawan lumayan bagus juga. Ini Bos Wawan lagi stop ya, kuda lokal yang dia miliki. Apa ya, diduelkan kayaknya kalau tidak salah ya. Nah, kita keluar melihatnya duel pembuka kali ini. Okay.
gitu deh. Tahu sih tidak legal. Dua kali. Iya, dale boleh. Ada lagi kuda yang ingin dijoki Alif ya. Kayaknya ini kuda baru yang dimiliki oleh owner Brocil ya. Dan kalau yang masuk ini itu Arjuna ya, ini runner up atau podium kedua di kelas Sumba ya, di sana itu. Memang pernah tinggal.
Dia ya, Rochil ya, runner up atau podium kedua di kelas lokal B ya. Di situ dihuni kuda-kuda lokal yang senior ya. Dan yang duel yang paling berkesannya itu ini duel bersama Cinderella, kuda dari kelas derby, itu kelas lokal. Udah mau balik semua ya, ternyata Brocil tidak dilatih ya, dia langsung di stop aja ya. Kita lihat dulu ya. Oke, ini kuda-kuda sudah ingin balik ya, karena latihannya sudah selesai ya. Ini Bosowon juga ingin menaikkan kudanya ke atas mobil pickupnya ya, ingin balik. Nah, ini ya, kalau kuda-kuda lokal ya tidak butuh tempat menaikkan khusus, langsung diloncatkan naik ke mobil pickup. Ini ternyata Bosowon bawa kuda
buat Vina yang lagi mengandung ya. Itu kuda untuk yang dijual ya, yang ini buat Vina lagi mengandung. Jadi cukup sekian ya video dari Mandi Ujang Project untuk liputan kali ini. Sedikit sepi, kurang ramai ya. Wajar karena masih dalam proses pemulihan semua ya, kuda-kuda yang bermain atau yang ikut di event Corvette kemarin ya. Jadi masih kurang ramai. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menonton video dari Mandi Ujang Project dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum, silakan subscribe ya. Serta share video-video dari Mandi Ujang Project. Oke, sekian video dari Mandi Ujang Project. Sampai jumpa di video selanjutnya.